Satu cuman. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel BSM Siregar. Guys, buat saudaraku semuanya, para petani sawit, sahabatku, broku. Oke, selamat beraktivitas pada hari ini. Semoga aktivitas pada hari ini berjalan lancar ya. Semoga diberikan kesehatan, lengkap warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, untuk hari ini kita panen lagi guys. Ini di areal yang sangat terjal dan ini pohon sawit, sehingga seperti ini kita bisa melihat pohonnya kurang rawatan sebenarnya. Tapi walaupun kurang rawatan, walaupun jarang dipupuk, buahnya masih lumayan guys, memberikan buah yang lumayan juga walaupun kurang pupuk ataupun kurang rawat. Ya, memang arealnya ini bisa kita lihat, arealnya ini bersih ya. Mungkin karena bersihnya ini buah masih tetap bertahan walaupun kurang rawatan guys ya. Oke, langsung saja kita perlihatkan hasilnya guys. Lumayan besar buahnya ini guys. Oke, kita lanjut ke sebelahnya guys ya. Ini satu pohon ada dua nih guys. Lumayan besar buahnya ini guys ya. Sayang sekali guys, buahnya tergelinding ke jurang guys. Oke, tidak apa-apa, nanti kita pikul ke atas ya. Lompat nih, cok. Kita bisa melihat nih buahnya besar guys. Wush, mantap guys. Nah, kita lanjut lagi guys. Panennya guys, ini satu pohon ada tiga janjang nih guys ya. Oke, kita lanjut lagi panennya guys. Itu kita bisa melihat guys, daunnya mengering-mengering ya. Itu pertanda bahwa sawit ini sebenarnya kurang rawatan guys. Tapi walaupun begitu, kita bisa melihat buahnya tetap banyak guys ya. Thank you.
ini pohonnya kurus ya, kecil pohonnya, tapi buahnya itu kita bisa melihat masak dua janjang guys. Kita bisa melihat guys, ini tiga janjang satu pokok guys, walaupun pohonnya kelihatan kurus. Mateng nggak bro? Mateng nggak? Itu dua, Bray. Dia nanti aja buat galapan yang itu. Iya, ini masak ya, matang cantik. Lanjut lagi ke pohon yang semak ini guys, sulit cara panennya kalau tempatnya semak macam gini guys. Tumbuh pepohonan di pohon sawit ini guys ya, menyulitkan untuk memanen guys. Ya, walaupun begitu tetap juga kita panen guys ya, dengan cara yang sabar memanennya guys ya. Beginilah memang kalau pemanen ya, seperti apapun medan arealnya tetap juga kita tempuh guys. Oke.
kematian guys. Buahnya tergelinding guys. Sudah.